Alamak, nampaknya hujan dah semakin lebat ni kawan-kawan. Ya, betul. Macam mana ni? Perjalanan kita masih jauh. Yalah kawan-kawan, saya pun merasa penat. Nampaknya di sini tidak tepat bekerja. Macam mana ni? Saya ada idea. Apa kata kita membina pondok sementara yang sudah kita pelajari waktu kurikulum di sekolah? Wah, bagus juga cadangan kamu itu, Dikina. Oke, baik. Mari kita mencari bahan-bahannya dalam hutan. Akhirnya, kita menjumpai bahan-bahan untuk membuat pondok sementara. Mari kita perkenalkan bahan-bahan tersebut. Yang pertama, kita perlukan 9 batang kayu dan juga tali, pelepah daun kelapa dan juga daun pisang. Pertama sekali, kita hendaklah membenamkan kayu di dalam tanah. Satukan kedua-dua batang kayu dan jadikan rangka berbentuk A. Mulakan dengan simpulan manuk, kemudian ikatan serong pada tempat kayu bersilang. Letakkan sebatang kayu pada kedua-dua celahan rangka A. Kemudian, letakkan kayu pada kedua-dua sisi rangka A dengan ikatan serong. Kayu juga diletakkan di bahagian bawah dengan menggunakan ikatan serong. Daun pisang dan pelepah kelapa yang telah dianyam diletakkan pada bahagian atas rangka. Pelepah daun kelapa juga diletakkan pada bahagian tepi rangka. Bahagian belakang dikemaskan dengan pelepah daun kelapa yang telah dianyam. Akhir sekali, letakkan daun pisang sebagai alas dalam pondok. Maka, terbinalah pondok perlindungan sementara dengan jayanya. Inilah proses pembinaan pondok perlindungan sementara dari langkah pertama sehingga langkah akhir. Seroja jatuh orang, jatuh ditimpa buah.